Miliki tiga sifat ini, niscaya rezekimu akan sempit dan kamu akan melarat. Apa itu? Ya, Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi talas, ya. Ciri orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji suka mengingkari. Wa idza tumina khona, ketika dia diberi amanah suka berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman, tiga sifat buruk ini menyebabkan rezeki kita sempit. Mengapa? Salah satu alasannya adalah orang-orang tidak mau bekerja sama dengan kita. Orang tidak akan percaya sama kita. Orang tidak mau memberi amanah kepada kita. Jabatan, bahkan tidak mau bermitra sama kita. Tidak mau berinteraksi sama kita. Bertransaksi pun tidak mau. Kenapa? Siapa yang mau bertransaksi sama orang yang seperti ini? Ketika bicara suka bohong, ya dikasih amanah berkhianat, berjanji suka mengingkari. Tidak ada orang yang suka ketika bekerja sama dengan orang yang seperti ini. Maka teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita punya keahlian, bahkan ahli di bidang tertentu, tapi attitude kita tidak bagus, maka yakinlah ya, orang tidak akan bekerja sama dengan kita. Rezeki kita akan sempit dan ujung-ujungnya hidup kita akan melarat. Ya, maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, jauhi tiga sifat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi rezeki kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.